Okey. Ketupat bawang. Okey. Kanan dan kiri. Satu. Dua. Ada tiga. Ada tiga line. Sini pula. Tengah bawah. Dua. Tiga. Okey. Tiga kanan dan tiga kiri. Okey. Petua dia. Terus. Ika. Okey. Satu kan. Ni nak jadikan dia tika. So, dua dan dua dah lepas. Okey. Lepas tika, jadikan dia. Tika lah ni. Ha, nampak macam tika kan? Satu, dua. Okey. Jadikan dia ikan. Ikan masuk sini. So, tangan belah kiri saya dah habis dah. Ni belah kanan pula. Okey. Jadikan dia ikan. Tadi. Cross, tika dan ikan. Dah jadi ikan ke? Dah jadi ikan ke? Nampak tak ikan? Haa, dah jadi ikan dah. Nampak ikan? Haa, ikan. Right. Lepas ikan, apa kita perlu buat? Kita satukan ni, ekor ikan ni. Pusing, kita bungkuskan dia ke sini. Ekor ikan ni, bungkuskan ke sini. Okay? Nampak? Okay, tengok eh, saya bungkus eh. Tengok ni eh. Senang je, atas bawah. Ni atas, bawah. Atas, bawah. Atas. Tarik. Dah kan? Okay, sebelah lagi. Bungkus je ke bawah. Kita pusingkan dulu. Sap. Dia lenggarkan dulu, lega-legakan sikit. Supaya senang nak tarik nanti. Okey. So, yang ni. Atas. Bawah. Atas. Bawah. So, ekor ikan dah berjumpa, dah bertemu kat sini. Alright. So, macam mana nak tutup? Yang ni pergi sana. Yang ni pergi sana. Dia adalah ketupat. Okey. Tengok sini. Antara daun-daun ni, dua daun ni, kita jalan tengah. Sap. Okey, ekor pertama dah siap. Pusing balik. Ekor yang terakhir. Jalan tengah dia. Masuk tengah ni. Dah siap. So, kita ketatkan dia. Yang ni panjang kan? Tak boleh kita lebih sikit je supaya kita boleh tutup dia. Okay, kita tarik sikit dulu. Okay, ngam. Kita tarik sikit. Cukup. Masuk bawah. Masuk bawah. Cukup. Tarikkan dia. Okay, kita ketatkan. Okay. Pusing saja, ketatkan dia. Okay. Right. Okay. So, ingat tadi eh. Cross. Tika. Ikan. Bungkus. Ikat. Sah. Ni belum lagi kan? Yang ni kita belum ketat kan? Alright, tarik ni pula. Tarik ni. Cross. Tika. Ikan. Bungkus. Ikat. Akhirnya, ketat. Baik. Jadi ngam-ngam je. Yeah. Okey. Dah jadi ketupat bawang. Okay, bye.